Ya Allah yang maha mengetahui pikiran dan hati manusia, pada hari ini Engkau memilih saudara-saudari kami ini untuk menjadi pelayan umat-Mu. Sudilah Engkau menolong mereka, sebab dengan rendah hati mereka merelakan diri untuk tugas pelayanan ini. Sang putra kang dewasa wis anggeni aranya kang goleki sudarma ana wong-wong sapa iki? Lah kok ana wong kok raine elek tur irunge dawa. Ngarani dalanku sapa? Beneng kene iki arep ngopo? Aku kuwi goleki wong tuaku jenenge Raden Arjuna. Kowe wis tau weruh rupane? Yen aku wis tau weruh rupane aku ora bakal takon karo kowe. Oh iya. Dadi kowe arep ngerti sing jenenge Raden Arjuna. Yo, apa kowe ngerti? Ya iki. Aku kuwi Raden Arjuna. Wah, ra mungkin. Yen kowe pancen Raden Arjuna tenan, aku kudu njajal kasektenmu. Amarga Raden Arjuna kuwi sekti mandraguna. Wah, kowe wani karo aku sing tak wedeni apamu. Ayo, yen kowe bisa ngalahake aku, kowe bisa jaringake. Ayo. Raden Arjuna, aku Petro, aku Petro. Wah, giliran lampu nyala, pada kabur. Waduh, kamu mainnya makin bagus. Bu, inget nggak waktu pertama kali Lukas ngedalang? Ya inget, wong ono rekamane. Iya, ibu itu nonton terus berulang-ulang loh. Kira-kira bapak seneng nggak ya? Oh ya pasti seneng. Ibu yakin bapak pasti nonton dari surga. Dah, ayo. Loh kok diberesin? Nontonnya udah pergi. Loh, kan ada ibu, ada Eyang, ada bapak. Ayo main lagi. Ya, lanjut, lanjut. Lanjut, lanjut, lanjut. Ya. Ibu matiin lampu dulu. Pagi-pagi rezeki nih. Kan mau bal-balan, butuh ekstra tenaga. Pak Dek, ayo lima ya. Pesen ya. Oke, siap. Biasa. Bayari, Kas. Aku sek. Aku sek, nih ngomong. Loh, aku sek, Kas. Aku sek, ya. Aku sek, ya, Kas. Udah, aku sek, ya. Tahun depan, Nae. Ah, luka sih. Lek, tiba aku. Lek, ini gak sih, ya, toh. Cilok, cilok, cilok. Siap. Cilok. 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 Asale saka nela. Ayo.
kamu tuh ya sekali-sekali dari sekolah Mbok ya langsung pulang bantu-bantu Eyang di sini daripada main bola. Ambune kaya wedhus. Ya udah, aku bantuin. Gak usah. Nanti warung Eyang jadi tercemar. Walah, ambune. Rosa, mandi. Saiki mandi. Hah. Kok itu makin lama makin kayak bapakmu. Asih, Eyang. Lukas. Wah, Lukas. Mandi sana. Yes. Terima kasih atas makanan, kesehatan, dan berkatmu kepada kami dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ayo, maem. Ya. Kamu jadi ikut calon putra altar tahun ini kan? Iya dong, kan udah daftar minggu lalu. Kamu tuh kalau jadi putra altar atau Miss Dinar itu nggak main-main loh. Kamu itu harus komit, ya tanggung jawabnya besar loh. Jadi nggak bisa kamu asal sembarangan jadi Miss Dinar aja. Kamu juga bakalan jadi panutan buat anak-anak sekitar gereja, ya. Sikap kamu tuh harus benar. Kan gak elok. Masa jadi putra alta tapi ambune kayak wedus. Tapi Bu tuh udah gak sabar loh. Pengen lihat kamu jadi calon altar di misa tahun ini. Emangnya bisa langsung? Bung bapak aja bisa. Ya aku pasti bisa lah. Bu, sama cucu sendiri itu jangan pesimis. Ini bukannya pesimis, tapi realistis. Kita lihat aja hari Kamis. Kamis? Ya, is. Paham nggak? Oh. is. Pasti maksudnya pesimis, realistis, Kamis. Bener. Alah, yowis. Is juga itu harus berpenampilan yang terbaik. Di mata Tuhan apa di mata ibu-ibu arisan? Kamu itu. Lukas. Kamu tuh buru-buru jangan hanya ke gereja. Pulang rumah juga harus buru-buru. Iya, Yang. Aku lari. Apa lagi, Bu? Kacamataku. Itu ada dalam tas. Di dalam. Ada. Dita Maria. Oke. Oh iya. Ayo, buruan. Pak, buruan, Pak. Aduh, ayo Maria. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara-saudari sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian perayaan Ekaristi sudah selesai.
pergilah Anda semua diutus. Maria, sehat? Saya sehat, Romo. Saya cuma kurang tidur aja. Ya, baguslah. Lukas, Sabtu depan sehabis pulang sekolah kamu langsung ke sini ya. Saya diterima jadi calon Miss Dinar. Nanti sebulan ke depan kamu akan sangat sibuk dengan pelatihan. Jadi kalau bisa jangan ada kegiatan lain kecuali sekolah. Oh, dengar tuh. Kamu yakin? Sanggup? Sanggup, Romo. Terima kasih banyak, Romo. Oke. Okay. Kami permisi dulu, Romo. Berkah dalam. Mari, Romo. Terima kasih. Mari. Bapa yang di surga, terima kasih atas kesempatan ini untuk melayanimu. Seperti bapakku yang pernah melayanimu. Lindungilah dia di surgamu. Aku tidak akan menyia-nyiakan kesempatan ini. Atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Jajan, Cek. Aku mau latihan. Pelatihan apa, Kas? Latihan Miss Dinar. Oh, alah. Miss Dinar. Sukses, ya, Kas. Makasih. Ya, selamat sore, anak-anak. Selamat Romo ucapkan buat kalian semua yang telah dipilih menjadi calon Miss Dinar. Tapi sebelum acara pembekalan, Romo pengen sedikit aja kasih kuis tentang cerita-cerita Alkitab. Siap? Siap. Yang pertama, pertanyaannya begini. Seberapa besarkah bahtera Nuh yang disebutkan dalam Alkitab? Aku Romo. Ya, coba Frans. 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, 30 hasta tingginya. Satu hasta sama dengan kira-kira setengah meter. Jadi panjangnya 150 meter, lebarnya 25 meter, tingginya 15 meter. Nah, bagus, pinter. Sekarang pertanyaan yang kedua. Apakah tanda-tanda ketika Yesus wafat? Coba kamu. Waduh, nggak tahu, Romo. Kamu? Aku juga nggak tahu, Romo. Waduh, nggak tahu juga, Romo. Aku, Romo. Ya, Frans lagi. Pertama, tabir bait suci terbelah menjadi dua. Dari atas sampai bawah. Lalu terjadi gempa bumi yang mengakibatkan bukit-bukit batu terbelah. Yang terakhir, kuburan-kuburan terbuka dan banyak orang-orang kudus yang meninggal bangkit kembali, Romo. Wah, kamu rajin ya baca Alkitab? Iya, Romo. Sebelum berangkat sekolah, setelah pulang sekolah, setelah mandi sore, dan sebelum tidur, Romo. Pantesan kamu pintar. Kucap pintar, Romo. Hah? Kucap pintar? Pintar cari muka, Kon. Enggak, ampun, ampun. Ayo gelut. Manira, ayo gelut. Ayo, Glad!